kita akan mempelajari pelajaran dan akan mempelajari materi. Oke, sudah lihat materinya? Nah, kali ini kalian simak video Abi berikut ini. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Falyadul ulya hiyal munfiqatu wassufla hiyassailatu. Artinya, tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Tangan yang berada di atas adalah yang memberi, dan tangan yang berada di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tadi kan sudah lihat hadisnya. Sekarang, yuk kita lihat contoh memberi dalam kehidupan kita. Apa ini? Wih, mantap ini. Makasih ya, Bi. Makasih banyak ya. Nah, itu dia contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta. Yuk kita tiru, kita praktekkan setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, materi kita cukupkan kali ini tentang hadis memberi itu lebih baik daripada meminta. Baik, abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.